Keluarga besar alumni Sekolah Dasar Negeri 1, 2, dan 3 Jatinegara, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, melaksanakan reuni dan halal bihalal pada Minggu 14 April 2024. Reuni diikuti oleh alumnus SJN Jatinegara 1, 2, dan 3 tahun lulus 1960 hingga tahun lulus 1980, baik yang bertempat tinggal di daerah ataupun yang di luar daerah Kebumen. Acara reuni dilaksanakan di rumah ketua penyelenggara, Amir, di RT 01 RW 03 Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor. Ketua penyelenggara reuni, Haji Amir, menyampaikan kegiatan reuni dan halal bihalal ini untuk menyambung silaturahmi dan temu kangen antar sesama alumni maupun bersama para guru. Setidaknya ada 5 orang guru yang sudah lanjut usia hadir dalam kesempatan tersebut. Banyak dari mereka berkumpul, bersenda gurau, mengenang saat masa sekolah dasar dulu dan saling berbagi cerita di antara mereka. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan tali asih kepada 5 orang guru dan kepada 5 orang alumni dengan kelahirannya pada bulan April. Harapannya selalu dilaksanakan semampunya, tapi paling tidak jangan sampai putus. Untuk selalu ada silaturahmi yang temu kangen antar murid SD Jatinegara 1-2, walaupun dalam kehidupan masing-masing ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung, tapi kebersamaan tetap terjaga dengan baik. Dari Sempor, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.